who are kind of attached. Okay, ini anamorphic lens, 1 to 33. Okay, punya anamorphic lens daripada Ulan Z. Okay, so aku tidur sikit. So aku akan shoot dengan, okay, nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Oops, selepas nampak tak? Haa, tu. So, aku akan shoot dengan animal fitness ni attached kepada kamera smartphone Ulan Z. Kemudian untuk aku attachkan ni, aku risau keadaan siang tu agak kering, cuaca di lokasi tu. Dia aku ada ND filter dan adapter untuk ND filter 52mm daripada Ulan Z juga. Okey, itu adapternya. Okey, dan mungkin kalau ada scene-scene yang memerlukan aku ambil air terjun ke apa kan, scene-scene fight di air terjun, aku akan gunakan Hoya polarizer. Ha, itu yang mana akan di attach ke kamera Vivo Y15 2020 gimbal Zhiyun Smooth 4 untuk projek ni. So ini dia punya Zhiyun. Okey, Zhiyun yang akan aku gunakan, Zhiyun Smooth 4. Okey, tu ada label rozinorazali. So Zhiyun ni sangat-sangat, Zhiyun Smooth 4 ni sangat-sangat membantu aku lah. Banyak projek yang telah aku buat dengan Zhiyun ni, semuanya berjaya. Nanti aku share, okay, apa yang best tentang Zhiyun Smooth 4. Alright, dah review.